Kereta Nasional Proton bukan sekadar jenama. Ia lambang kemegahan Malaysia, membolehkan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara perindustrian maju. Proton, singkatan untuk Perusahaan Automobil Nasional Sendirian Berhad, ditubuhkan pada 1983 dengan matlamat mengeluar, memasang dan menjual kereta jenama Malaysia. Ia termasuk produk berkaitan seperti alat ganti dan aksesori. Sejak itu, Proton mengalami perkembangan pesat dan mendapat pengiktirafan dunia. Namun, sejak beberapa tahun lalu, kedudukannya agak mencabar disebabkan kemerosotan jualan dan kekangan aliran tunai. Keadaan itu memerlukan Proton menjalin kerjasama strategik untuk memastikan ia menjadi jenama kereta nombor satu di Malaysia dan rantau ini. Analisis minggu ini melihat masa depan Proton hasil kerjasama strategik DRB, Hicom dengan kumpulan Geely Holding dari China. Berdasarkan persetujuan yang dicapai, Geely akan membeli 49.9% saham Proton Holding Berhad. Sebelum ini, ia dimiliki 100% oleh DRB Hicom. Geely sememangnya peserta otomotif terbaik di China dan antara yang terbaik di dunia. Tahun lalu, syarikat itu menjual 1.3 juta buah kenderaan di seluruh dunia. Ia kini memiliki 100% equity dalam Volvo dan keseluruhan kepentingan London Taxi Company. Berdasarkan kelebihan yang ada, pakatan strategik dengan Geely bukan setakat mampu memulihkan jenama Proton tetapi melonjakkannya. Kedudukan Proton dalam industri otomotif dunia juga akan lebih kukuh. Bagi Geely pula, ia melihat Malaysia dan Asia Tenggara sebagai lokasi penting bagi pertumbuhan masa depan. Kita yakin hasil usaha itu, nilai jenama Proton mampu ditingkatkan serta mendapat keyakinan daripada pengguna. Pak, positif hasil usaha sama ini ialah bagaimana Proton dapat mengambil manfaat daripada teknologi yang boleh ditawarkan oleh Geely dan juga skala ekonomi ataupun economy of scale. Kalau kita lihat, walaupun Geely merupakan, kalau kita ikut ranking pengusaha ataupun pengilang kereta di dunia, hanya kedudukan di 16, tetapi dari segi output kereta yang dikeluarkan oleh Geely di China sebagai contoh, menguasai pasaran hampir 5% dengan 500 ribu lebih unit. Ianya merupakan satu peluang untuk Proton meningkatkan kapasiti pengeluaran kereta di Malaysia. Kerana kalau kita lihat, Proton di Malaysia hanya mampu macam tahun lepas lebih kurang 200 ribu unit. Dan kapasiti kilang Proton sebenarnya boleh mencecah hingga 380,000. Jadi skala ekonomi yang ditawarkan oleh Geely membolehkan Proton mengambil kesempatan ini untuk masuk ke pasaran, bukan saja pasaran tempatan yang mungkin telah matang tetapi juga pasaran Asia Tenggara. Di sebalik penjelasan itu, masih ada suara-suara sumbang mempertikaikan tentang pakatan strategik tersebut. Ada yang mendakwa kerjasama itu seolah-olah menjual negara kepada pihak asing. Malah tidak kurang dengan mengadu domba, kononnya ramai pekerja Proton akan diberhentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah menegaskan penstrukturan semula Proton bukan keputusan berlandaskan emosi, sebaliknya atas dasar hidup dan mati syarikat itu. Jika tidak distruktur semula, Proton dijangka mengalami kerugian RM1 bilion tahun ini. Tahun lalu, kerugian mencecah RM500 juta. DRB Hicom atau Geely turut memberi jaminan untuk mengekalkan semua pekerja sedia ada dan menguruskan Proton secara bersama. Keputusan perniagaan itu telah mengambil kira segala kepentingan syarikat dan 10,000 pekerjanya. Begitu juga dengan 50,000 lagi pekerja yang terbabit dalam rantaian bekalan Proton. Dalam sektor otomotif itu sendiri,
ia tidak boleh bergantung kepada satu sahaja ataupun satu pihak ataupun satu negara sahaja. Kerana sektor otomotif memerlukan pelaburan yang sangat tinggi dan ia memerlukan ekonomi of scale yang lebih besar daripada apa yang kita lihat sebelumnya. Contohnya juga dari segi aspek negara Jepun, Nissan contohnya kepunyaan Perancis, dan ini juga mungkin sedikit sebanyak kita boleh rumuskan bahawa sektor otomotif, mungkin sektor-sektor lain juga, bukannya milik satu pihak selama-lamanya. Pada satu ketika mungkin kita perlu buka dan satu ketika mungkin kita perlu tutup, dan ia bergantung kepada faktor-faktor ekonomi luaran lebihnya daripada faktor ekonomi dalaman. Sebenarnya, kerjasama strategik dengan Geely juga menggambarkan komitmen padu Proton terhadap pelan pemulihannya. Apatah lagi Proton ketika ini berhadapan masalah yang akan menjadi makin serius tanpa penyelesaian segera. Pada 2001, ia menguasai bahagian pasaran tempatan sebanyak 53%. Namun angka itu merosot dengan teruk kepada hanya 14% tahun lalu. Melalui pakatan dengan Geely, ia diharap membolehkan Proton meneroka teknologi dan kemudahan rekaan serta penyelidikan syarikat otomotif China itu. Pada masa sama, ia akan memaksimumkan potensi operasi kilang pengeluaran di Tanjung Malim dan Shah Alam. Walaupun Geely mengambil 49.9% daripada milikan saham Proton, ia tidak bermakna identiti Proton akan menjadi berbeza. Ia tidak bermakna bahawa secara sejarahnya Proton akan hilang di landscape otomotif dan tiba-tiba Proton orang akan bercerita mengenai Proton yang lahir di China dan bukan lahirnya di Proton, di Malaysia. Ia tidak akan berjadi seperti itu. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, dinamik sektor otomotif itu sendiri adalah berbeza daripada satu tahap satu stage, economic stage ke satu stage yang berbeza. Dan saya rasa ini bukanlah satu perkara kita perlu bimbangkan secara mendalam. Kerana yang apa yang lebih penting ialah untuk syarikat tersebut terus maju, terus berkembang dan memberikan impak kepada ekonomi negara kita secara keseluruhan dan bukannya kepada sesuatu pihak sahaja. Yang jelas, kerjasama Proton dengan Geely akan memberi suntikan kepada industri otomotif negara pada masa depan. Kepakaran teknologi Volvo yang dimiliki Geely bukan sahaja mampu menambah baik pembuatan model baru Proton. Ia juga penyelesaian terbaik kepada masalah kewangan Proton. Selain itu, kerjasama tersebut akan mengurangkan komitmen untuk R&D. Kos operasi juga dapat dikurangkan, manakala keluaran dan jualan Proton pastinya akan meningkat. Saya melihat lebih kepada bagaimana kedua-dua syarikat ini boleh berkongsi teknologi. Kita sedia maklum bahawa Proton juga memiliki Lotus yang memang terkenal dengan handling ataupun pengawalan kereta tersebut. Dan Geely pula apabila boleh telah memiliki Volvo, maka mereka juga memiliki teknologi yang lebih bersuruh kepada keselamatan. Sebab kalau kita lihat Volvo ni, dia terkenal dengan ciri-ciri keselamatannya. Jadi kelebihan ini ialah apabila dengan membeli kepentingan ke atas Proton, maka teknologi transfer ataupun pertukaran teknologi itu dapat dilakukan, saling lengkap melengkapi. Dan dengan skala ekonomi yang ada, ini akan membolehkan bahawa apa-apa teknologi yang dihasilkan itu boleh dilakukan dengan lebih mudah dan murah. Bagi rakyat Malaysia keseluruhannya, pastinya menunggu dengan penuh minat untuk melihat perkembangan baharu pengeluaran kereta Proton. Tentunya, kita mengharapkan kereta Proton akan lebih berkualiti setanding kereta import. Begitu juga penghasilan lebih banyak model baharu. Apatah lagi, dalam kalangan mereka yang menggunakan kereta nasional itu dan peminat setiap Proton.
Kalau kita lihat pasaran kereta, passenger vehicle di ASEAN pada tahun 2016, 2.1 juta kereta dibeli, jualan kereta di ASEAN di 7 negara. Kalau kita lihat, pasaran hanya baru ekspor 300. Jadi kalau dapat capture ataupun tangkap 10% daripada pasaran, itu berjumlah 210,000. Dan ini satu yang Proton boleh buat kerana kapasiti pengeluarannya mampu untuk mencapai jumlah tersebut. Inilah yang sebenarnya akan menjadi satu yang kita akan lihat, kita akan monitor, kita akan tunggu apakah langkah seterusnya oleh Gili untuk memastikan bahawa ini bukannya sesuatu pelaburan yang sia-sia. Tidak ada, saya yakin tidak ada syarikat di dunia ini yang akan melabur beratus-ratus juta dan dengan harapan ataupun dengan tanggapan bahawa ini tidak akan berjaya. Jadi apabila mereka melabur dengan sekutu banyak, sudah pasti mereka akan cuba sedaya upaya untuk menghasilkan pulangan terhadap pelaburan mereka. Dan saya tengok di sini, keyakinan itu berpastikan kepada pindahan teknologi, skala ekonomi dan juga peluang untuk merakii pasaran baru di Asia Tenggara dan juga akhirnya di pasaran antarabangsa. Kesimpulannya, kita tidak harus berfikiran sempit atau terlalu beremosi dalam soal kerjasama Proton dengan Gili. Dalam dunia yang semakin mencabar, pakatan strategik itu adalah pilihan tepat untuk masa depan Proton. Juga untuk memastikan kelangsungan para pekerja Proton. Perlu difahami, pelawaan kepada Gili Holding untuk menguasai 49.9% kepentingan dalam Proton bukan bermakna melepaskannya secara keseluruhan. Kita juga perlu berbangga kerana Proton bakal menjadi syarikat swasta dengan perkongsian global. Sekian analisis untuk minggu ini. Salam Satu Malaysia.